Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'duh. Alhamdulillah seluruh beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa ketemu lagi, kita bisa berjumpa lagi, kita bisa bermuajah lagi walaupun melalui medsos. Mudah-mudahan semua saudara-saudara seiman ya, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Alhamdulillah kali ini kita bisa ketemu lagi dan tentunya tetap masih ditemani oleh guru kita tercinta yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Danu. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian selain guru kita juga ada Pak Tung. Dulu nih, Pak. Siap, siap. Soalnya pecinya merah. Siap. Kelihatan banget menyala. Sehat Ustaz, alhamdulillah. Ditanyain. Selalu sehat kalau Pak Tung itu ya, karena senyumnya itu yang dinanti oleh para pemirsa. Katanya empuk. Oke, kemudian ada Bang Jai. Ya, gimana Bang Jai? Sehat ya Bang Jai? Alhamdulillah. Para pemirsa semuanya, alhamdulillah kali ini kita akan mencoba bertanya sama Ustadz dan mudah-mudahan kita mendapatkan ibroh pelajaran yang banyak ya. Satu pertanyaan yang sering kita harapkan atau bahkan mungkin bertanyalah kepada siapapun yang hadapan kita. Mau kamu apa? Dan begitu. Maka selalu jawaban, saya ingin sukses. Wah. Itu jawaban insukses, bahkan ketika doa pun ternyata termasuk saya kan pasti di akhir doa itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Intinya kalau kita garis bawahi sebetulnya pengen sukses dunia dan juga pengen sukses akhirat. Nah tapi masalahnya Ustadz, untuk menjadi orang yang sukses itu kira-kira harus seperti apa? Karena kadang-kadang bisa jadi kita salah jalan ini, ya. Karena bisa jadi orang itu hanya sukses dunia, tapi akhiratnya nggak sukses. Ya, nah kita itu kan berharap sukses dunia, sukses akhirat. Nah kali ini mungkin Ustadz bisa memberikan pencerahan kepada saya dan kita semuanya. Bagaimana sih caranya menjadi orang yang sukses itu? Gitu Ustadz. Ya, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan ini sulit sekali ya. Berarti saya harus bisa dilihat oleh orang itu sukses dunia juga ya? Iya, betul. Aduh, ya sudah. Kalau saya kan selama ini belum pernah cerita ya kerjaan saya apa ini. Belum pernah cerita lah istilahnya. Tapi ada clue-clue sebenarnya mengarah ke arah pekerjaan saya. Oke lah, besok-besok aja. Waduh, ini rahasia lagi nih. Maksudnya sukses di dunianya. Iya, seperti itu. Ya, jadi kesuksesan di dunia, kemudian hubungannya dengan doa, mohon kepada Allah Ta'ala agar diberi kebahagiaan dunia dan akhirat, itu kadang kita tidak bisa menyambungkan. Tidak bisa menyambungkan. Walaupun orang itu kelihatan sukses dunia, dia ibadahnya juga kelihatannya bagus, tidak bisa dikatakan, oh dia bahagia dunia dan akhirat. Tidak bisa. Belum tentu ya? Belum tentu. Nah, tidak bisa disambungkan kalau saya belum tentu istilahnya. Ya, nah, kalau saya melihat dari sisi-sisi yang sukses dunia dan akhirat itu, saya malah ngambilnya dari salah satu ayat dalam beberapa ayat dalam surat Adz-Dzariyat. Ringan sih kelihatannya, tetapi harus mempunyai pendalaman yang bagus. Dalam surat Adz-Dzariyat diceritakan salah satunya adalah wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit ada jalan rezekimu dan apa yang dijanjikan oleh Allah kepadamu. Di langit ada jalan rezeki. Berarti di sini manusia itu disuruh oleh Allah Ta'ala untuk berikhtiar. Bukan naik ke langit ya? Bukan, berikhtiar aja. Nah, ikhtiar jelas, umpamanya salah satunya disuruh oleh Allah Ta'ala jelas, sangat jelas sekali yang sering kita bacakan di surat Jum'ah, umpamanya
Faida kutiati sholatu fantasiru fil art wabtagu min fadlillah. Jadi itu salah satu dasar bahwa kita manusia itu disuruh berikhtiar. Selesai kita menjalankan ibadah atau sholat, kemudian bertebaran di muka bumi, itu berikhtiar untuk mencari fadilah Allah, mencari rizki-rizki Allah. Nah, di situ kita tidak bisa juga berpikir bahwa bagaimana orang yang dakwah dia mencari rezekinya. Oh, dakwah itu kan beda, dakwah itu kan panggilan hati. Kalau dia dakwah panggilan hati, berarti tetap orang yang dakwah itu harus bekerja harusnya gitu. Jadi seumpama dia itu dakwahnya dia untuk kerja, ya monggo silahkan, sah-sah aja. Asal niatnya juga untuk kerja, tapi juga dia mau lillahi ta'ala juga monggo. Tetapi hati-hati, karena ujian demi ujian dari titik dia dakwah dan bekerja itu lebih sulit. Karena bisa jadi kalau misalnya dakwah itu diniatkan menjadi pekerjaan, bisa jadi ada tarif. Lah iya, padahal kalau momennya ada tarif, ayatnya juga ini yang berat nih. Ustaz. Aduh, kalau lihat ini, aduh. Kalau mamanya dia dakwah ada tarif, minta bizarah mamanya, ketemu ayat yang lain. Ayatnya gimana ayatnya? Kulla as'alukum alaihi ajran. Jadi katakan bahwa aku tidak minta bayar terhadap apa yang aku berikan kepadamu. Harusnya seperti itu. Itu memang ayat itu Allah menyuruh Rasul Muhammad SAW itu untuk membicarakan bahwa pada saat beliau itu kajian, beliau itu menyampaikan ayat-ayat Quran, menyampaikan firman-firman Allah ini, tidak minta bayar. Disuruh Rasul Muhammad itu disuruh oleh Allah Ta'ala, katakan gitu. Sampaikan, katakan. Makanya di situ tidak ada bayar sebenarnya pada saat seorang itu dakwah. Kan begitu. Nah, kalau dakwah itu dianggap pekerjaan, ya monggo, jadi sisi akhiratnya pasti berkurang atau tidak ada, kan gitu ya, harus dipertimbangkan sebenarnya. Karena sudah selesai di dunia. Karena sudah kamu minta di dunia, ya, kan ya, gitu. Ya. Nah inilah yang harus hati-hati. Nah ini yang bagian dakwah. Nah yang lain juga sama. Apakah kesuksesan dunia dengan diberi oleh Allah Ta'ala harta yang cukup lumayan berlimpah, apakah itu sukses? Ya nggak bisa, sukses itu dinilai dari itu. Itu mungkin hanya bagian. Itu baru sebagian. Tapi kalau saya bukan sukses, itu salah satu bagian ujian. Jadi nggak bisa dikatakan sukses. Jadi punya rumah mewah, mobil bagus, istri cantik, anak pejabat, itu ujian. Bukan indikator kesuksesan. Tidak, ya? Itu ujian malahan. Itu bagian dari ujian, bukan bagian dari sukses. Kalau kita itu menceritakan sukses, itu sama seperti kita itu menceritakan tentang sabar. Sabar ini selama ini orang kan nggak pernah tahu sabar itu bagaimana. Orang yang diem udah dikatakan sabar. Loh enggak, diem itu ya diem. Sabar itu dia bisa melalui persoalan, dia pikirkan, dia kerjakan, kemudian dia serahkan pada Allah Ta'ala, dan pada saat hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, dia pikirkan lagi, dia kerjakan, dia serahkan pada Allah Ta'ala. Kalau hasilnya nanti tidak sesuai lagi dengan keinginannya, dia juga tenang, dia pikirkan lagi. Kan itu proses sabar itu. Jadi kalau sabar itu dengan diam, bukan dianya diam. Kalau ada masalah diam tenang, oh dia sabar sekali. Bukan dia diam, malah kayaknya enggak bisa mikir dia dengan masalah itu. Jadi itu tidak bisa dikatakan sabar. Maksudnya apa? Sabar yang dimaksud oleh orang yang adalah diam belum tentu sama dengan nilai oleh Allah Ta'ala. Sukses yang dilihat orang dengan hartanya atau dengan kepunyaannya belum tentu sama dengan sukses yang dilihat oleh Allah Ta'ala, seperti itu Ustaz. Jadi harta yang berlimpah, istri yang cantik, anak yang kelihatan soleh, soleha, anak yang kelihatan ganteng, cantik dan sebagainya, itu bukan kesuksesan, itu bagian dari ujian. Jadi itu bagian dari ujian. Kalau ujian itu dianggap oleh dia sendiri, orang tersebut itu sukses, ya monggo.
sah-sah aja. Sah-sah aja menurut dia. Ya, ya okay. Sah-sah aja menurut dia. Hmm. Kalau yang namanya kebahagiaan dunia dan akhirat, kita ambil dunia. Kebahagiaan dunia itu beda. Yang kita maksudkan dengan yang Allah maksudkan bisa beda. Tetapi paling tidak bagaimana menyamakan kebahagiaan dunia ini antara kita dengan Allah. Ya. Menyamakan. Satu, kalau dia itu menginginkan sesuatu, dia coba hentikan keinginan itu. Keinginan duniawi itu hentikan dulu. Oh, harus direm. Rem dulu. Kerjakan apa yang harusnya dikerjakan yang kelihatan tidak tampak di dunia. Apa? Mohon ampunlah, tobatlah terhadap apa yang kamu kerjakan dulu-dulu. Itu kerjakan dulu. Kemudian bersyukurlah terhadap apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala, rizki, kemudian nikmat, kemudian karunia. Bersyukurlah kamu dulu. Padahal kalau momennya kita minta, mohon, ya Allah berikan aku rizki yang banyak, umpamanya, ya kita aminkan. Kemudian apakah rizki yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu bisa menjamin bahwa kita itu tidak salah di hadapan Allah? Kita coba tes. Kita tes di sini. Pada saat kita minta rezeki yang banyak, walaupun mintanya dengan halal, thayyib dan sebagainya, kita tes. Dulu itu memang banyak salah enggak? Salah yang bagaimana? Oke. Kamu mencari rezeki lewat apa? Pekerjaan saya. Lewat pekerjaan yang saya kerjakan. Kemudian dapat rezeki dari Allah Ta'ala. Oke, kamu bersyukur kalau mendapatkan rezeki. Persoalannya adalah kamu sudah sekian puluh tahun, memang kamu kalau mendapatkan rezeki bersyukur. Oke, bersyukur sekitar 2 atau 3 detik. Oke, kita catat. Kemudian alat untuk mendapatkan rezeki apa? Pekerjaanku, kantor, anak buah. Oke, pernah kamu bersyukur bahwa kamu itu diberi rezeki oleh Allah Ta'ala melalui anak buah anak buahmu? Itu aja dulu. Nah, baru nggak bisa jawab. Padahal berapa puluh tahun kamu itu diberi rezeki oleh Allah Ta'ala, salah satunya melalui anak buah kamu. Nggak pernah bersyukur. Oke. Okay. Malah marah-marah sama. Malah marah-marah. Ya tambah-ditambah itu. Tambahin. Kemudian dari kamu sendiri, oke. Okay, kamu bisa mengendalikan anak buah kamu dari mana? Kamu berangkat dari rumah. Kamu dibangunkan oleh Allah Ta'ala pagi hari. Kamu bersyukur bangun pagi? Belum tentu. Kamu itu bisa sholat. Kamu bersyukur kamu itu bisa menjalankan sholat? Belum tentu juga. Kamu bisa berangkat. Kamu bersyukur dari perjalanan dari rumah ke kantor kamu itu diberi keselamatan oleh Allah Ta'ala. Nah, kemudian apalagi dari titik-titik yang nyata? Kamu berangkat melalui kaki kamu. Kamu mengerjakan sesuatu dengan tangan. Kamu itu menyelesaikan masalah-masalah kamu, rapat dan sebagainya, melalui mata, melihat, telinga, mendengar, otakmu berpikir. Kemudian kamu sendiri itu memberikan kalimat-kalimat keluar dari lisanmu. Dan akhirnya kamu tiap kali kamu punya ini, akhirnya kamu diberi rezeki oleh Allah Ta'ala. Yang kamu gunakan itu pernah nggak kamu bersyukur? Itu sudah tercatat berapa puluh tahun kamu lupakan. Nah, dari situlah sebenarnya dia tidak sukses, walaupun dia sukses dari sisi harta. Iya, dia tidak sukses. Nah, disinilah harus kita terjemahkan. Mulai saat ini, banyak mohon ampun dulu. Banyak sekali teman-teman dakwah itu bercerita, kenapa doa kamu itu belum dikabulkan? Kali masih banyak dosa. Iya sih. Cuma dosa yang mana harus dijelaskan. Karena kalau hanya bisa bilang, karena masih banyak dosa, anak kelas 2 SD juga bisa. Kan gitu, Ustaz. Nah, disinilah yang harus kita ketahui. Mohon ampunlah pada Allah. Apa kurang? Dengan orang tua, dengan pasangan, apa yang kurang? Dengan apa sesuatu yang diberikan oleh Allah Ta'ala yang kita inikan? Pada saat kita berdoa mohon, kita mohon kepada Allah Ta'ala itu sebenarnya yang kita mohonkan itu nafsu kita atau kita itu serahkan pada Allah Ta'ala? Plong. Ya, ayo. Kita mohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah berikanlah saya rezeki yang banyak, yang halal, yang thayyib. Benar sih. Pertanyaan saya itu nafsu atau kita serahkan? Nah, rata-rata pasti nafsu.
Tergantung kayaknya Ustaz. Rata-rata kita yeah. yang muslim ini pasti nafsu. Nafsu ya. Apalagi yang punya utang, apalagi waduh di sini udah judek. Gimana saya bisa bayar utang itu? Wolah ke orang pinter, ke kiai, ke ini, ke iwo, iya macam-macam. Akhirnya dia itu mau memuaskan nafsu. Nah, setelah umpamanya dia ke orang pinter, ke kiai, umpamanya kiai dalam kandang kutip ya. Dukun dan sebagainya, akhirnya dia terpenuhi, hasratnya punya rezeki itu terpenuhi. Apakah itu bahagia dunia? Nah, kan kita sudah bisa paham. Enggak. Itulah istijrat. Istijrat inilah yang harus kita ketahui juga, jangan sampai kita masuk link darah situ. Baru kemudian, nah, kalau orang-orang sudah masuk, dia mohon ampun, dia bersyukur terus-menerus, baru dia berdoa. Doanya sih kelihatannya ringan. Nah, ini yang dicari. Bahagia dunia dan akhirat itu jelas kita mohonkan. Ya. Jelas ya, itu. Karena itu doa sabu jaga. Tapi yang sehari-hari ini yang harus kita ketahui, biar tidak kelihatan nafsu dan kita serahkan kepada Allah Ta'ala, doa ini ringan sebenarnya. Ya Allah, mudahkan segala ikhtiarku. Amin. Amin. Itu, mudahkan segala ikhtiarku. Amin. Kelihatannya itu hanya cuma mudahkan segala ikhtiarku. Kelihatannya kan ringan, tetapi itu maknanya besar. Kalau pada saat kita berikhtiar ada ujian, doa kita itu bisa dipertimbangkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga ujian itu kadang belum kita selesaikan, Allah yang menyelesaikan. Nah itu insya Allah barangkali dari kita mohonnya yang nggak terlalu tinggi. Mudahkan segala urusan duniaku, segala urusan ikhtiarku, mudahkan ya Allah urusan duniaku dan akhiratku. Jadi urusan dunia ini memang betul-betul dalam mencari rizki, akhirat itu adalah jangan sampai urusan dunia ini keluar dari jalur syariat, lepas itu jangan. Makanya mudahkan segala urusan duniaku dan akhiratku, itu jelas harus, karena ini biar imbang, sehingga pada saat kita itu nanti diberi oleh Allah Ta'ala sesuatu kelebihan, akhirat itu terus mengunci. Jadi mengunci apa? Akhirnya, maaf nih, seorang yang betul-betul akhiratnya terkunci adalah seorang yang pada saat dia diberi oleh Allah Ta'ala, dia berusaha untuk tidak ujub, tidak riak dengan rizki yang dititipkan. Itu yang berat, Ustaz. Lah ya memang berat. Makanya doanya jangan berat-berat, yang ringan-ringan aja. Kan begitu. Mohon dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat itu sebenarnya. Apapun yang kita kerjakan, mohonlah agar dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Jadi, karena jujur kalau kita itu mohon dimudahkan itu ya, kita sebenarnya bersandar pada Allah Ta'ala. Bukan bersandar dengan kepandaian kita. Bukan. Itu bersandar pada Allah Ta'ala beneran. Jadi, enggak terus, ya Allah saya ada proyek ini, please aku dong. Mohon agar, ya kan begitu. Nah itu kan bersandar kepada kepandaian kita, cuma ditutupi dengan doa kepada Allah Ta'ala, kan gitu ya. Jadi harus hati-hati di situ. Nah, doa yang seperti itu dilantunkan, tetap nanti ada ujian. Insya Allah ada ujian dari Allah Ta'ala. Ujiannya bentuknya apa? Ya memang bisa aja itu belum dikabulkan. Nah, kalau belum dikabulkan, kita langsung faham bahwa ini ujian dari Allah Ta'ala. Tetap aja istiqomah, fokus tetap istiqomah. Nah, nanti di lain kesempatan mudah-mudahan, ini kalau ini saya doa saya ya, mudah-mudahan karena keistiqomahan kita, Allah baru memberikan petunjuk dulu. Nah, petunjuk itu biasanya kita ngerti, kali ini apa ya, mulai itu diikhtiari lagi. Dicari lagi jalannya, doa lagi pada Allah Ta'ala. Nah, akhirnya di titik-titik itulah sebenarnya Allah akan memberikan. Sehingga kita tahu, ini petunjuk Allah. Benar loh, saya nggak nyangka ini petunjuk. Memang setelah petunjuk, nanti beberapa bulan, benar ya dapat rezeki. Kok rezekinya lumayan besar ya? Disitulah sebenarnya cara Allah menyapa orang-orang yang beriman itu dengan itu. Bahwa itulah petunjuk Allah, berarti kita itu sadar bahwa bukan dari kepandaian saya yang menjadikan rezeki itu tumpah kepada kita. Tapi tahu, sebenarnya petunjuk Allah aja. Nah, petunjuk itu memang saya kerjain. Kok tahu itu petunjuk Allah? Iyalah,
Lah saya kan nggak ngerti apa-apa, tinggal saya berpikir ini kayaknya ini deh, saya coba saya ini, alhamdulillah petunjuk Allah. Setelah tahu itu petunjuk Allah, kita belajar bahwa karena itu dari Allah Ta'ala, kita belajar untuk tidak merasa bahwa rizki itu yang tumpah kepada kita itu dari kita, bukan. Karena tahu itu petunjuk Allah, berarti Allah yang menyodorkan kepada kita. Jadi ketika kita menjalankan petunjuk Allah, kemudian diberikan kemudahan, katakanlah materi ada, berarti adalah bonus daripada bonus menjalankan perintah Allah itu. Iya, itu bonus. Karena bonus itu tetap menjadi ujian lagi. Benar. Jadi yang namanya sukses itu tidak berhenti kayak film. Kalau film itu kan dulunya sedih, ini ditolimi, nanti terakhir mau ini menang. Nah, itu habis itu selesai di ending. Nah, itu enggak seperti itu hidup itu. Kalau yang itu ini yang ngatur dulu, Ustaz. Ujungnya kaya ya. Nah, tapi kalau Bang Jai sendiri gimana nih bercerita tentang kesuksesan gitu kan. Menurut Bang Jai gitu gimana selama ini gitu, Bang Jai? Gini. Tadi Ustadz bilang kan segala yang dianggap kesuksesan dunia adalah ujian. Nah, ada pendapat kalau kita sukses itu Allah lagi dekat sama kita. Ada yang bilang lagi kalau kita miskin Allah lagi jauh sama kita. Menurut Ustadz seperti itu benar apa enggak sih Ustadz? Enggak. Gimana tuh Ustadz kalau orang berpandangan? Itu hanya pandangan, jadi bukan dalil hadis ya. Itu pandangan. Pandangan. Enggak. Allah itu sebenarnya tetap dekat daripada urat nadi di leher manusia sebenarnya. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib, itu Bang. Jadi itu yang harus kita ketahui, sehingga siapapun manusia itu didengar oleh Allah Ta'ala. Dia doa, dia tidak doa, Allah itu akan melihat semua karena ada malaikat-malaikat yang mendampingi mereka. Nah, kalau ada pada saat dia diberi kekayaan, dia bilang Allah dekat sama, enggak juga. Ya dengan kalau mamanya dia miskin, Allah jauh, enggak juga. Semuanya dekat semua sebenarnya. Maksudnya Allah lagi enggak senang gitu Ustaz? Enggak juga. Ini mau kemana sih ini? Maksudnya dekat dan jauh adalah dekat itu lagi sayang, Allah lagi sayang sama dia. Jauh itu maksudnya Allah lagi murka sama dia gitu maksudnya Ustaz. Enggak juga. Karena Allah itu sudah punya pedoman. Jadi kalau istilahnya Allah murka, tapi kemurkaan Allah itu tidak tampak, tapi sudah ditulis umpamanya. Allah murka ini salah satunya bahwa kalau ada orang yang sering menyuruh orang lain memberikan kebaikan atau nasihat, yang selalu memberikan nasihat kepada orang lain, tapi dia tidak mengerjakan, nah itu Allah murka. Nah ini harus diketahui, tapi kemurkaan Allah tidak pada saat orang itu melakukan itu, kemudian orang itu langsung dikasih musibah, enggak, tapi sudah menjadi catatan antara kemurkaan Allah seperti itu. Nah, itu memang tidak langsung terjadi. Karena orang nggak ngerti, kalau itu langsung terjadi, nanti orang lama-lama hafal. Biarin aja orang berpikir. Nah, sehingga dia melakukan sesuatu, yaitu menyuruh orang lain berbuat baik, menyuruh orang lain berbuat baik, terus seorang imam menyuruh keluarganya berbuat baik, berbuat baik, dia tidak melakukan, ya Allah murka. Seorang pendakwah, dia menyuruh orang lain berbuat baik, terus berbuat baik, dia tidak mengerjakan, ya Allah murka. Jadi bukan hanya kepandainya untuk dikeluarkan yang ada di dalam otak, tetapi dia harus mengerjakan. Karena dia masuk dalam firman Allah, kabura mantan indalohi antakulu malataf'alun. Jadi di sini kita harus memahami, jadi nggak bisa kemurkaan itu terus hasilnya adalah kemiskinan. Enggak. Jadi bisa aja orang, mohon maaf nih, orang yang kelihatannya di depan manusia itu nggak punya apa-apa. Tetapi malah dia bisa aja bahagia. Bahagia itu bukan dia ngomong, saya itu nggak punya harta, bahagia. Nah itu bohong malahan. Itu salah satu dia. Menghibur diri. Ya, itu menghibur diri. Haji Zee bahagia nggak? Nah, yang benar gini, nggak usah dijawab. Jadi timbul pertanyaan gitu. Jadi kekayaan dan kemiskinan adalah sama-sama ujian. Sama-sama ujian sebenarnya. Jadi tidak boleh kita menganggap seperti itu. Jadi orang yang mamanya pada saat dia dilihat oleh orang lain tidak punya atau miskin, tetapi dia melakukan kehidupannya itu enjoy.
ya, dengan istrinya, dengan suaminya, dengan anak-anaknya, dan setiap perilakunya itu mencerminkan bahwa dia seorang muslim. Qanaah dia. Iya, dia mencoba ke arah sana, dan dia sehari-hari dengan orang yang kaya dia tetap hormat, dengan orang yang ada di bawahnya dia lebih di bawah dia tetap hormat. Nah, ini orang-orang yang harus kita contoh. Kan gitu, dalam cerita juga ceritanya juga, oh dulu saya ini, lah itu enggak. Dia cerita ya biasa aja, gimana Pak Anu? Biasa aja hidup ya kayak jenengan-jenengan semua. Nah ini orang-orang yang begini ini sebenarnya malah dia mampu mengendalikan. Dan dia kayaknya sudah enjoy dengan apa yang dia punyai, karena istrinya memang tidak protes. Dia tidak protes, sehingga dia nyaman. Anaknya tidak protes, dan anaknya semuanya nurut. Di titik-titik itu dia enjoy, dia nyaman. Nah, di situ walaupun Allah belum memberikan, saya bilang belum memberikan rizki yang cukup kepada beliau, tetapi beliau merasa nyaman. Nah, disinilah sebenarnya beliau itu bahagia. Tanpa dia itu bercerita. Kalau dia bercerita, Alhamdulillah saya sudah bahagia dengan walaupun tidak punya uang, itu bohong. Langsung saya bilang bohong. Itu bohong. Itu bohong. Kalau Pak Tung gimana tuh? Ya baik, makasih Pak Ustadz. Apakah kesuksesan itu selalu diukur dengan harta dan kekayaan, Pak Ustadz? Kesuksesan itu dari bisa dilihat dari hartanya atau kepunyaan atau ini, jangan melihat dari situ, karena Allah tidak akan melihat dari titik duniawi. Sukses itu nanti adalah di setelah yaumul kiamah. Karena di yaumul kiamah itu nanti kelihatan sukses dan tidaknya. Makanya kalau tadi wafis sama iris kukum wa matu adun, itu sebenarnya ada kalimat yang ganjal di telinga saya. Ya, wa matu adun, dan apa yang dijanjikan Allah kepadamu? Nah, dijanjikan Allah kepadamu ini biasanya rata-rata surga. Berarti sukses itu kalau masuk surga. Nah itu sukses itu kalau masuk surga. Berarti sekarang itu kesuksesan itu tidak ada sebenarnya, karena ujian. Karena ujian bentukannya apa? Coba Ustadz istrinya cantik, ujian. Ustadz istrinya ngikutin Ustadz terus, ya itu ujian. Jadi memang harus kita ketahui bahwa sebenarnya sukses di dunia itu tidak ada. Karena kita betul-betul akan berlomba-lomba di dalam kebaikan terus-menerus. Sukses atau hasil itu tuh nggak ada, itu ujian. Ambruk dari usaha yang bagus kemudian ambruk itu tetap ujian. Yang bagus ujian, yang ambruk ujian. Atau mungkin begini Ustaz, apa yang didapatkan itu bisa jadi tadi adalah hadiah atau istidraj? Ya itulah yang susah, karena orang itu kalau sudah muslim itu kalau dapat rezeki itu ngertinya itu halal aja. Jadi insya Allah seperti itu. Jadi sukses kalau kita itu ingin betul-betul senantiasa istiqomah, sukses itu tidak ada. Yang ada itu ujian. Allah memberikan ujian melalui harta kita. Allah memberikan memberikan ujian melalui jabatan kita. Jangan kita pergunakan jabatan itu untuk mengambil hak orang itu untuk kita gunakan. Ya kan seperti itu ujian sebenarnya. Semuanya. Jadi semuanya. Seperti mamanya kalau istilahnya yang diuji itu mamanya kita, mamanya kita ini Ustadz, kita dakwah diizinkan oleh Allah Ta'ala di TV, ya jangan merasa bahwa kita itu hebat, top, artis dan sebagainya. Nggak perlu seperti itu. Jadi itu ujian aja dari Allah Ta'ala. Kalau memang nanti kita itu siap dengan apa-apa, umpamanya suatu ketika kita itu belajar untuk ikhlas, santai aja, suatu ketika dipanggil sama TV yang lain. Nah, di titik-titik itulah sebenarnya Allah sudah melihat, oh, yang titik ini kamu kayaknya sudah lulus, gitu. Dengan dipanggilnya, dengan ini, dengan itu. Tapi tetap biasa aja, dipanggilnya biasa saja. Tapi sudah di sana itu bukan sukses. Bukan sukses. Diuji lagi. Diuji lagi. Pada saat di TV, wah, ngomongnya bagaimana? Wah, apa dia pintar kemudian dia omong ngalor ngidul yang benar ya benar ya yang salah lah. Nah itu kalau saya tetap kalau yang salah tetap khilaf saja kan gitu ya. Kalau sampai dia ngomongnya itu mendiskreditkan orang lain, membanting orang lain,
menggulingkan orang lain, memfitnah, kalau dia seorang pendakwah, dia kacau. Kalau saya, dia kacau. Dia ilmunya hanya di otaknya, belum bisa diamalkan. Belum menjadi iman, ya. Belum menjadi iman yang kuat bagi dia, ya. Insya Allah kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz, masyaallah ini. Oh iya, tadi yang bertanya. Jangan bilang lupa sekarang. Kalau biasanya kan gini Pak Ustaz, di tempat kerja itu kalau udah naik pangkat ada orang yang kasih selamat, sukses ya Bro gitu. Kalau itu boleh nggak orang mendoakan sukses ya? Kan kita biasanya seperti itu. Saya juga kadang-kadang jadi ikut-ikutan gitu Pak Ustaz. Walaupun kalau nah saat ini saya pikir, oh iya ya. Sukses itu maksudnya mana, itu juga bingung. Tapi kata-kata sukses itu selalu biasa gitu ya? Selalu kita ucapkan dan kadang-kadang kita ikut dengar gitu. Apakah itu apa maksudnya itu? Bagaimana itu? Nah, ya saya ya bingung ya, Mas. Apakah itu enggak mungkin juga Ustaz ya? Ujian ya. Apa itu motivasi? Tapi ini malah yang benar nih. Ustaz benar. Jadi itu bisa menjadi motivasi, tapi motivasi yang salah. Oh, ya. Salahnya Ustaz? Harusnya yang bilang sukses itu Allah, bukan kita. Karena nggak ada kesuksesan tadi. Karena nggak ada. Kesuksesan itu nggak ada. Sukses ya Bro? Nggak ada. Soleh ya Bro? Nggak ada soleh itu. Ngepuk-ngepuk saja itu. Nggak bisa, itu membohongi sebenarnya. Nah, kita nggak boleh. Kalau masih bilang mudah-mudahan, amanah boleh, mudah-mudahan kamu sukses, maksudnya akhirat, itu masih boleh. Ya. Semoga dijadikan sukses, itu maksudnya kalau saya husnudonnya itu akhirat maksudnya. Walaupun dia nggak masuk ke otaknya, tapi saya husnudon maksudnya akhirat. Kalau begini Ustaz boleh nggak? Mudah-mudahan jabatannya husnul khotimah gitu. Itu yang ngomong itu harusnya Ustaz. Karena yang di kantoran nggak ngerti. Tapi yang sebenarnya itu sukses gitu loh. Kalau itu boleh. Boleh ya. Tapi orangnya bingung. Karena padanan kata husnul khotimah tuh untuk orang yang mau nikah. Boleh. Tapi memang benar. Kalau kita mendapatkan rezeki, itu sebenarnya yang boleh itu satu, hamdalah. Yang kedua itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu tepatnya malahan. Karena uang itu juga ujian. Nah, ujian ini itu jawaban kita sebenarnya. Tapi malah bilang innalillahi, loh kok kayak orang mati? Lah kan kamu ngertinya mati, malah yang benar itu. Insya Allah seperti itu. Allahu a'lam ya. Terima kasih Guru Ustaz Danu. Masya Allah ya. Ini luar biasa, karena selama ini kan kita tuh selalu berkeinginan siapapun ingin sukses ya, dan menurut pemikiran kita rata-rata sukses itu kalau punya ini punya itu yang berbentuk materi, padahal sesungguhnya ternyata kesuksesan itu nggak ada, karena yang terjadi kepada kita punya ini punya itu adalah ujian dari Allah, kan begitu. Sukses itu kalau mati masuk surga, yes, itulah sukses. Mudah-mudahan yang dibahas kita kali ini, Ustaz, Masya Allah ya, ini bisa menjadi rule. Mulai sekarang, menjadi rule. Ya, termasuk tadi kalau ucapan selamat kepada teman yang dapat jabatan itu bukan sukses lagi berarti. Ya, selamat mudah-mudahan husnul khotimah. Itu doanya melampaui. Iya. Iya. Kemudian ya mudah-mudahan kita bisa melaksanakan yang terbaik dari pelajaran kali ini, bahwa kalau kita ingin mendapatkan ujian baik yang baik-baik itu berarti kan yang pertama tadi harus istighfar, minta ampun, yang kedua adalah harus bersyukur, yang ketiga adalah apa Bang? Oh ya coba. Innalillahi. Istiqomah di dalam melaksanakan kebaikan kan seperti itu. Tapi insya Allah mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ngumpas lagi yang lain, karena sebetulnya kalau sedulur beriman semuanya bisa melihat latar belakangnya Ustaz Danu yang memiliki banyak perusahaan, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, kan saya yang bicara Ustaz. Jadi kita akan cari coba nanti apa resepnya sebetulnya. Selain daripada yang tadi, pasti ada yang masih dirahasiakan. Ini rahasia-rahasia ini yang akan terus kita kupas. Terima kasih Ustaz Danu atas pencerahannya. Bang Jaya, terima kasih.
Kemudian Pak Tung, terima kasih. Dan mohon maaf lahir dan batin kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.